Sinta Nuriyah, istri almarhum Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hadir kegiatan berbuka bersama dengan umat lintas agama Kota Madiun di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Kota Madiun, Jawa Timur. Kedatangan Yai Sinta, sapaan akrab Sinta Nuriyah, disambut oleh jajaran Forbimda Kota Madiun bersama ratusan masyarakat lintas agama Kota Madiun. Dalam tausiah kebangsaannya, Nyai Sinta meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan sesama, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta memperkuat toleransi. Saling menghargai sesama tanpa melihat latar belakang ras, suku, dan agama. Alhamdulillah hari ini kegiatan Ibu Gus Dur di Kota Madiun, saya bangga sekali dan saya senang merasa kita disambangi, kita dihampiri, kita diberi semangat, sehingga kesemangatan ini tentunya akan bisa membawa kesempurnaan hidup ke depan. Alhamdulillah dan sukses. Alhamdulillah, saya terima kasih dan warga semuanya kuat. Tidak pandang agama, hadir semua. Nah, inilah tentunya satu bangsa, satu tanah air itu seperti ini, yang benar. Tidak ada saling menyalahkan, saling mengejek, saling berdebat. Cara seperti ini, Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih. Untuk tujuan daripada acara ini adalah untuk membangun silaturahim teman-teman lintas agama, teman-teman difabel, teman-teman anak jalanan, dan teman-teman masyarakat pasar. Untuk harapan ke depan dari teman-teman panitia itu bisa mengadakan seperti ini lagi, dan juga masyarakat Madiun khususnya bisa lebih bersatu lagi dan tidak ada lagi yang namanya minoritas atau mayoritas, semua sama. Bentuk toleransi antar umat beragama sangat terlihat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan nyanyian Yalal Waton yang dibawakan oleh Kor Paduan Suara Gereja, diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Revolusi Multimedia.